Ya, perjalanan menuju ke lokasi dilansir dengan L300. Karena gak nyanda. Karena gak nyanda ini. Mano. Menikmati suasana pagi hari ini di kota Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu neh neng channel Rebana Wali Songo Sragen. Kali ini aku neng arepe studio ini Rebana. Oke, jenenge Al Mutarek. Kali ini arep tur neng Demak karo neng Wonosobo. Ketoke Wonosobo e arah neng ndi? Jadi terus ya perjalanane tur Rebana Wali Songo. Aja lali. Like, comment, and subscribe channel Rebana Wali Songo Sragen. Persiapan seragam baru kru Rebana Wali Songo Sragen. Penjahitnya dari mana mas ini mas? Penjahitnya dari Tanggan. Namanya apa mas? Bisa di endorse siapa mas? Hikmah Taylor. Hikmah Taylor. Penyanyi babi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang mau jahit di Hikmah Taylor Tanggan. Hikmah Taylor. Hikmah Taylor. 5 minutes later. Mau ke Rebana bro madang sih toh ya babrasan nih oke mana sip mana apa pak mantap mantap bro. Mbak Ibu akan mana apa sih ini lah oh murah meriah. Assalamualaikum. Wih, ketemu nih bro. Ini channel Rebana Wali Songo lagi. Alhamdulillah setelah ini daerah Mijen ini lagi foto transit. Mas-mas saya lagi foto dan lagi foto. Oh, Pak Sergi sing lah bro. Ya imam harus. Nah ini bagi vokal lagu anak-anak secara wong ya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di mana? Di mana? Coba ini lurus foto ini. Foto ini Pak Cik Ismun. Ya, khas Kemarang, ini maku itu. Nyentel dia, nyentel dia. Pak Mas, ini kena apa Mas? Iya. Oh. Ditenun Mas. Sobat, dimanapun kamu berada, kami dari grup Rebana Wali Songo Sragen
telah selesai pentas di Demak dan ini mau melanjutkan perjalanan di kota Wonosobo. Doakan ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan, pulang sampai ke Sragen lagi. Bertemu lagi di Wonosobo besok pagi, saksikan Rebana Wali Songo. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pilih Sri, kabar ya? Sekali. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu di Wonosobo. Kita nantikan ya. Pak, jangan lupa di like dan di subscribe. Subscribe? Gak subscribe. Mau kan kok channel sono ambir. Kak Rene lho, kena paparan. Teman-teman kita sudah berada di daerah Kertek. Kita sedang menjalankan sholat subuh. Teman-teman di rumah sudah menjalankan sholat subuh belum? Pastikan jangan lupa melaksanakan sholat lima waktu sesuai dengan nama Abah. Ayo sholat. Ya, kali ini kru Rebana akan melanjutkan perjalanan ke lokasi. Ya, ini kapten dari kru Rebana Song ini, Pak Dus. Nah, ini MC-nya ini nih. Setelah Mas Mamat Suki itu ada MC ya, namanya Mas Ulin Joko. Mar Joko ya. Beda tipis. Marjuki, Marjoko. Oh, beda tipis ya. Halo sobat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat tentunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Guru Rebana Wali Songo Sragen yang tadi malam baru live show di Demak, sekarang sudah berada di Wonosobo. Dan pagi ini sambil menunggu ojek karena lokasinya ojek offline tidak bisa di dijangkau oleh bis Rebana ini, terlalu besar rupanya. Maaf ya, tunggu sebentar lagi sekitar jam 10 nanti siap tayang coy. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sip. Kenji atau Kenji ya? Kenji atau Kenji, kayak bonten deh. Rebana Wali Songo Sragen kali ini tur 2 hari ning Demak, abis ini terakhir ning Wonosobo. Alhamdulillah wis berjalan lancar, aman, terkendali. Iki arah perjalanan ning menuju balik neh ning Sragen, kota Sragen asri tercinta. Terus yo, ojo lali di like, share, and subscribe.
Jangan lupa tekan tombol lainnya. Ya, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di pengunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.